السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يؤوده. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الحمد لله. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah. Pada malam ini kita dapat sesama Masya Allah berada dalam rumah Allah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita berada dalam masjid, dalam rumah Allah pada malam ini kerana melaksanakan perintah Allah, bukan atas dasar kerana masa yang banyak, bukan atas dasar kerana tidak ada buat apa-apa di rumah, bukan atas dasar kerana kebiasaan, tetapi atas dasar kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kita menzahirkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini tuan-tuan, satu zaman yang masya-Allah manusia penuh dengan penyakit yang amat dahsyat. Manusia berada dalam keadaan huru-hara. Manusia seolah-olah tidak tahu ke mana hala tuju mereka itu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, malam ini saya bawa diri saya dan tuan-tuan berkisahkan dengan satu kisah yang berlaku kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata, ketika aku berkeliling di jalan-jalan kota Basrah dan di pasarnya dengan seorang pemuda ahli ibadah, tiba-tiba aku melihat seorang tabib yang sedang duduk di atas kerusi dikeliling oleh laki-laki, perempuan dan anak-anak. Di tangan mereka masing-masing terdapat gelas yang berisi air. Mereka meminta petua dan ubat untuk penyakit-penyakit mereka. Kemudian pemuda yang bersamaku pergi ke hadapan tabib tersebut, lalu ia berkata, "Wahai tabib, apakah kamu punya ubat yang mampu membersihkan dosa dan menyembuhkan penyakit hati?" Anak muda yang berjalan bersama Hasan Al-Basri ini, dia pergi jumpa tabib ni. Dia kata, "Wahai tabib, ada tak satu ubat? Ubat yang boleh menghapuskan dosa dan ubat yang boleh mengubatkan penyakit hati," kata pemuda ini. Maka tabib ini berkata kepada pemuda ini, "Khudh minni asyrata asya'," dia kata, "khudh 'uruq syajarati al-fakri ma'a 'uruqi syajarati at-tawadu'i waj'al fiha halij at-taubati watrahu fihi hawan ar-ridha washhuqhu biminjar al-qana'ati waj'alhu fi qadar at-tuqa wasubba 'alayhi ma'a al-haya' وأغله بنار المحبة واجعله قدد الشكر وروحه بمروحة الرجاء واشربه بملعقة الحمد فإنك إن فعلت ذلك فإنه ينفعك من كل داء وبلاء في الدنيا والآخرة." Apa kata tabib ni kepada pemuda ni?
Dia kata, ambillah 10 macam ramuan, dia kata. Tabib ni cakap, kalau nak hapuskan dosa, nak ubat segala penyakit hati, ambil 10 ramuan. Khudh minni 'ashrata asya', dia kata. Ambil 10 ramuan ni. Ambil 10 ramuan ni, kemudian apa dia kata? Khudh 'uruka syajaratil fakri ma'a 'urukil syajaratit tawadhu'i. Dia kata apa? Ambil akar pohon fakir, dia kata. Ambil akar pokok fakir bersama akar pokok tawaduk. Ambil akar pokok fakir, ambil akar pokok tawaduk. Kemudian apa kata dia lagi? Jadikan dan campurkan padanya tumbuhan taubat. Ni ramuan ubat ni. Ambil akar pokok fakir, kemudian cari akar pokok tawaduk, kemudian ambil, dia kata, ambil daripada, campurkan dia daripada daun-daun, daun-daun tumbuhan taubat. Ni tiga benda ni ambil dulu. Cari fakir, ambil akar fakir. Kenapa kena ambil akar fakir? Kerana fakir ini, apabila seseorang itu sentiasa dalam hatinya merasa kefakiran, maka dia akan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa diri dia fakir, miskin pada Allah taala. Sebab apa? Sebab dia tahu dah, yang maha kaya adalah Allah, yang maha memiliki semua benda adalah Allah. Dan kita mengaji usul pula, kita mengaji tauhid bahawa Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendiri, dia tak berhajat pada yang lain. Yang berhajat kepada Allah siapa dia? Makhluk. Allah sifat dia tak berhajat kepada makhluk. Kita makhluk berhajat kepada Khalik. Maka selagi ada sifat fakir dalam diri kita, insya-Allah kita ni tadi hati kita selesai. Sentiasa kita berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tuan-tuan. Sebab itu masalah fakir ni tuan-tuan, masya-Allah. Nabi tunjukkan kita di dalam bab doa, cukuplah. Dalam bab doa ni, cara kita mengangkat tangan. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifiat hak yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi doa. Nabi angkat tangan, direnggangkan kedua ketiaknya, lalu Nabi pandang ke bawah. Kenapa pula Nabi pandang ke bawah? Sebab sifat kefakiran itu. Kita dah, kita doa-doa, tapi mata kita, mata Allahu Akbar. Kita tak ada sikap fakir. Masa bila kita ada sikap fakir, kita tunjukkan sifat-sikap fakir kita, perangai fakir kita. Masa kita duduk di Mekah, masa kita duduk kat Madinah, masa tu kita tunjuk sungguh-sungguh fakir kita. Pasal apa pula? Sebab kita yakin kalau kat Madinah Allah kabulkan doa kita. Sebab kita yakin. Dekat Laguna kita tak yakin. Sebab itu dekat Laguna ni kita berdoa, tapi tak macam berdoa di Madinah, di Raudah. Kita di Makkatul Mukarramah, di Hijr Ismail, di Multazam, di Maqam Ibrahim, kita doa cara fakir. Sebab apa doa cara fakir? Sebab kita yakin tempat tu mustajab. Kalau di Sungai Petani ni, kita tak rasa mustajab. Sebab itu kita ambil buat tak reti lah. Kita buat tak reti. Kita buat sambil-sambil lah, nak kabul-kabul, tak kabul sudah lah, dia kata. Tapi sewaktu di Tanah Haram, Mekah, Madinah, kita doa ni dengan penuh harapan. Minta sungguh-sungguh. Meleleh segala air. Air mata, air hidung, semua meleleh. Air celah ketiak, meleleh habis. Tapi sewaktu kita di luar Makkatul Mukarramah,
dan juga di luar Madinatul Munawwarah. Hilang pakir, datang sombong. Hilang pakir. Tak ada akar fakir ni. Kita tak ambil daripada pohon fakir. Dah ambil pohon fakir, ambil pohon tawaduk. Ambil tuan-tuan, pohon tawaduk ni. Sebab itu dalam bab fakir ni, kaifiat Rasulullah doa, Rasulullah renggangkan dua ketiak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala katup tangan. Dan Imam Syafi'i memandang kepada dua tapak tangan. Ni Imam Syafi'i cara berdoa tuan-tuan. Kita macam-macam PL, macam-macam perangai letak kat hidung pun ada. Ini bukan Imam Syafi'i, ini Haji Syafi'i. Haji Syafi'i Tanjung Dawai. Kita ni apabila kita buat sesuatu perkara tidak dalam keadaan sifat kefakiran kita, pada ketika itu doa kita tak angkat. Sebab itu dalam bab doa ini disebut oleh Rasulullah SAW, doa itu dikabulkan oleh Allah dengan bihuduril qalb, dengan hadirnya hati. Hati ni mesti hadir. Macam mana kita doa di Makkah Al-Mukarramah, kita doa dekat Raudhah. Hadir sungguh. Kita apabila dapat pergi Makkah Al-Mukarramah, kita dapat pergi Raudhah tuan-tuan, Madinatul Munawwarah, kita rasa seronok sebab dapat berdoa di dalam Raudhah. Tak ada satu orang pun yang tak seronok berdoa dalam Raudhah. Balik cerita, alhamdulillah dia kata, aku dapat masuk Raudhah 8 kali dia kata. Nampak? Aku dapat masuk Raudhah 8 kali tu. Siap selfie dalam Raudhah lagi tuan-tuan. Nak tunjuk kat orang yang ni bukti ni. Bukan aku saja-saja aku sembang saja-saja, tidak, dia kata. Ni bukti dia, ada gambar lagi. Nampak tuan-tuan? Kemudian akar fakir itu dicampurkan dengan akar tawaduk. Rendah diri dengan Allah. Rendah diri dengan manusia. Kenapa kena rendah diri? Kerana orang yang takabur, walaupun ada sebesar zarah, amalan dia ditolak oleh Allah. Kan payah sangat tuan-tuan nak takabur ni. Takabur ni mudah, nak tawaduk susah. Ada satu seorang anak seorang ulama di Yaman. Ada seorang anak seorang ulama di Yaman. Ayah dia beritahu ke anak dia, kau kena keluar cari makhluk yang paling hina sekali. Anak dia jalan tuan-tuan. Jalan, dia tengok orang minta sedekah, dia kata ni paling hina sekali. Dia balik jumpa pak dia. Dia cakap dengan ayah dia, ya saya dah jumpa dah, orang yang paling hina adalah peminta sedekah. Ayah dia kata, dah cari. Dia pun cari-cari jumpa anjing. Ni anjing ni mughallazah dia kata. Ni anjing ni mughallazah dia kata. Makan pun sisa-sisa makanan dalam tong sampah. Masya Allah dia kata. Dia cakap balik jumpa ayah dia. Cakap dengan ayah dia, ayah anjing dia kata, yang makhluk yang paling hina pada sisi Allah. Ayah dia kata, tak. Dia pun merantau tuan-tuan. Merantau sampai satu ketika, dia terduduk. Dia duduk di satu tembok. Dan dia terfikir, selama hari ini, aku melihat sekalian makhluk Allah dan aku mencari siapa yang paling hina sekali. Dan aku tidak sedar bahawa orang yang paling hina itu adalah aku, kerana aku menghina akan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia balik tuan-tuan. Balik dia berjumpa ayah dia, dia kata, ayah dapat jawapan dah. Ayah dia kata, siapa dia? Saya ayah, dia kata. Saya ayah, makhluk yang paling hina pada sisi Allah
ayah dia kata, mulai hari ini kamu mengajarlah. Kamu ganti tempat aku. Sebab apa? Sebab adanya sifat mutawadda', adanya sifat rendah diri, rasa hina dalam diri dia. Perlu apa kita rasa hina dalam diri kita, tuan-tuan? Kita nak belagak nak buat apa, tuan-tuan? Akhir sekali, jasad kita makanan cacing. Kita nak belagak macam mana? Akhir sekali, semua orang akan balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak belagak macam mana? Akhir sekali, kita pakailah kereta bapa punya cantik sekalipun, semua orang akan naik kereta jenazah. Kereta jenazah ni, tuan-tuan, dari dulu sampai sekarang orang tak tukar. Patut 2016 ni tukarlah. Zaman milenium. Ini akhirat. Akhirat dari dulu orang tak tukar dah kereta jenazah, keranda, kubur. Orang tak tukar dah, tuan-tuan. Ini benda akhirat. Rumah yang kita buat, yang kita bina cantik macam mana pun tinggal. Kereta macam mana punya gah pun tinggal. Nama yang kita cipta besar mana pun tinggal. Nampak tuan-tuan? Kena rendah diri dengan Allah. Sebab itu Allah didik kita sujud. Lepas itu bila dia tanya, apa dia salah? Mahwa salah? Semayang tu, sujud itu adalah semayang. Sujud ni lah, orang yang boleh salah, orang yang boleh sujud ni, tuan-tuan, di antara hamba yang merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dia boleh letak tempat yang paling hina, kepala ni tempat paling mulia, tuan-tuan. Ni orang Melayu. Orang Melayu, dia tak boleh main kepala, tuan-tuan. Cuba try tolak satu jari kepala. Cuba try. Orang kawan sebelah dia. Try tengok. Bergaduh dalam masjid, tuan-tuan. Orang Arab, tolak kepala tak apa, tuan-tuan. Jangan pegang pungkak. Ni perangai Arab. Arab ni, buh kepala dia tak apa. Jangan pungkak. Yang ni, tuan-tuan masak. Orang Melayu pula, kepala tak apa. Kepala tak boleh, pungkak tak apa. Betul tak? Kita jumpa kawan-kawan kita, kita babak, betul tak? Kita pukul pungkak ni kan? Kita marah. Tuan-tuan pernah marah tak? Kawan-kawan pegang pungkak, tuan-tuan. Tuan-tuan, mana ada marah? Babak, baik. Arab tak boleh. Cuba orang tolak kepala kita. Bergaduh, tuan-tuan, kita. Kawan tolak satu jari, kita balas lima jari. Ni pantang Melayu. Pantang Melayu, kepala, tuan-tuan. Pantang Arab, pungkok, tuan-tuan. Masya Allah, lain. Ni orang Melayu. Melayu ni dah habis ya? Mana ada Melayu dah? Melayu ni tinggal apa dekat tuan-tuan dalam Malaysia ni? Dua benda. Kereta api tanah Melayu, askar Melayu. Habis hak lain semua, habis. Tinggal dua lagi. Habis hak dua ni, habis. Tak ada dah Melayu kat Malaysia. Kita tengok remaja kita dah tak rupa Melayu dah. Rupa Korea dah. Rupa, dah macam-macam rupa dah, tuan-tuan. Rupa negro dah. Macam-macam. Masya Allah. Islam lagi teruk lah. Akhir zaman ini, satu zaman, Islam tu teruk. Tadi tengah hari, saya bersembang dengan Masya Allah Al-Fadil, Ustaz Wadi Anwar. Kami sembang-sembang pasal Wahabi. Tuan-tuan kenal Wahabi? Kedah ni Wahabi dia macam satu ni.
kami kalau kat Selangor Wahabi ni macam relax. Saya bagi pendapat lah sikit dekat Al-Fadhil Ustaz Wadi. Saya kata, "Ustaz, cantiknya strategi Wahabi ni. Cantiknya strategi Wahabi puluhan tahun. Puluhan tahun dia tak usik bab lain. Dia usik apa? Bab ibadat. Yang ni bid'ah. Tahlil bid'ah. Yang ni bid'ah. Tu bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Ni bid'ah, bid'ah, bid'ah. Semua orang pakat tinggal dah. Zikir lepas semayang bid'ah. Salam lepas semayang bid'ah. Sapu muka bid'ah. Semua bid'ah." Maka kebanyakan umat Islam sekarang, dia dah tinggalkan banyak ibadat-ibadat yang telah dibuat oleh orang dahulu. Wirid ramai-ramai lepas semayang dalam masjid bid'ah, walaupun aurat itu adalah aurat madani. Nabi tak bawa ramai-ramai, Nabi bawa seorang-seorang. Memanglah itu tahap Nabi, kita tahap labu-labi. Kita yang duk zikir ramai-ramai ni pakat lari. "Assalamualaikum warahmatullahi." "Assalamualaikum warahmatullahi." Dia keluar pintu, semua keluar pintu, pakat lari. Yang tu tara kita bawa jamaah. Bawa secara ramai-ramai. Tuan-tuan, hebat dia. Strategi mereka puluhan tahun. Zaman sewaktu saya berada dulu, tuan-tuan, mas bukan mengajilah, duduk saja-saja di Makkatul Mukarramah tahun 90. Tahun 90 tu kami dah perang dah dengan Wahabi. Kami dah bergaduh dah. Tahun 90, tuan-tuan. Kami bergaduh dah bab bid'ah ni. Dah lama dah benda ni. Mereka bertahan puluhan tahun, mereka bid'ahkan ibadat umat Islam. Sekarang ni tuan-tuan, mereka mula mengatakan, adakah Asy'ariyah ini ahli sunnah wal jamaah? Boleh? Yang saya nak cerita ni apa tuan-tuan? Bila mereka telah hancurkan ibadat umat Islam, pada ketika itu umat Islam jadi lemah. Umat Islam lemah. Bila umat Islam dah lemah, dah lemah, rohani dah lemah, umat Islam bergaduh sesama sendiri, umat Islam dah mula dah. Apabila rohani mereka lemah, pada ketika itu mereka bangkitkan keraguan. Akidah Asy'ariyah ni dia kata ahli sunnah wal jamaah ke? Ha, nampak. Bila manusia di dalam keraguan, ketika itu mereka akan mengatakan bahawa apa yang mereka pegang itu adalah benar. Yang ni strategi mereka. Sebab apa? Menyampaikan maklumat zaman akhir ni senang. Ujung jari ya. Tapi nak melemahkan kekuatan umat Islam susah. Mereka tunggu sabar sehingga saat umat Islam ni tadi lemah sungguh-sungguh. Barulah mereka mendatangkan kekeliruan. Betul sekarang yang menidakkan Islam itu Islam. Yang lawan Islam itu Islam. Sekarang ni. Bukan orang kafir, kita tak perang dengan orang kafir, tuan-tuan. Sekarang ni kita sibuk perang dengan orang Islam. Yang kata ulama orang Islam, bukan orang kafir. Ulama bodoh. Ulama ni barwa. Yang cakap ni bukan orang kafir, tuan-tuan. Orang Islam. Mereka di kalangan orang Islam, kenapa mereka telah keliru? Siapakah mereka ini?
Ni zaman kita ni. Ya, tuan-tuan. Zaman kita ni tak ada apa dah, tuan-tuan. Isu-isu kekeluargaan habis hancur. Tuan-tuan perasan tak? Kita dulu kecil-kecil, siapa yang doikan kita, tuan-tuan? Mak kita. Mak kita duduk dekat buayan kita. Dia njut buayan kita. Dia njut, kemudian dia buat apa, tuan-tuan? Dia buat apa, tuan-tuan? Orang Laguna ni bisu semua kah? Aku tanya, diam. Dah lah duduk jauh-jauh. Duduk kat luar lah. Macam-macam perangai. Man. Kita datang bukan dekat tu, Selangor lah. Man. Yang ni umat Islam akhir zaman nak buat macam mana, tuan-tuan? Tu orang takut panggil aku. Ni sekali ni lah, leh lah aku masuk Laguna ni, dah kena bubuh. Saya, tuan-tuan, saya tak fikir manusia ni, sebab manusia ni, hidup dia tak kat mana. 6 bulan lagi dia mati. Daripada hari ni sampai 6 bulan dia akan kata kita. Besok dia mati, dia akan kata kita. Tak kata dah, dia senyap. Tunggu dia mati je lah. Kan susah sangat. Kita duk pening kepala buat apa. Yang kita kena takut adalah Allah. Zaman ni, zaman yang mana umat Islam ni dalam keadaan betul-betul teruk lah. Teruk dah, tuan-tuan. Teruk, tuan-tuan. Masya Allah. Masya Allah. Zaman ni, Allahu Akbar. Kemudian dah campurkan, taruhlah ke dalam bekas keredaan. Dah campur tiga benda tu. Fakir, akar fakir, akar tawaduk, akar daun taubat, bubuh dalam bekas redha. Bubuhlah tempat redha. Kena redha dengan Allah. Tuan-tuan, satu hari orang tanya saya, ustaz, Allah Ta'ala tak turunkan hujan ni, kita hangat ni, Masya Allah. Kan? Masjid Laguna ni nak bubuh kipas gergasi. Kan? Sebab apa nak bubuh kipas gergasi? Sebab hangat lah. Kan? Sebab hangat. Kalau sejuk tak bubuh kipas gergasi. Kan? Dia sebab hangat lah kita kena bubuh gergasi ni. Jadi tuan-tuan, ada tak baik dia? Hangat ni ada tak baik dia? Ada. Bila cuaca hangat, orang akan hampir dengan Allah. Masa tu semayang, Saudara Isis Kok minta hujan. Alah. Kita pula masjid nak buat pula kipas gergasi. Ruang pula orang bagi serkah pula. Sabit hangat ya. Satu benda ya. Hangat. Maka jalan hampir dengan Allah ni terbuka banyak. Dia kata hangat ni pun satu nikmat. Kita jadi dekat dengan Allah. Orang pun Allahu Akbar. Minta dengan Allah je, Allah turun hujan. Tuan-tuan, Allah bagi baru tahan hujan. Semua orang dah tak tahan. Kita nak lawan Allah macam mana, tuan-tuan? Allah baru tahan hujan. Kita tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi dah, baru tahan hujan. Inilah kekuasaan Allah. Inilah kebesaran Allah yang kita duk tolak selama ni. Yang kita tolak, yang kita tak mau ikut. Kita rasa bahawa Allahu Akbar, aku semayang sikit-sikit dah lah. Kalaulah itu saja jalan ya untuk kita tempah syurga Allah. Tak payah Nabi semayang sehingga bengkak kaki. Tak payah Nabi wirid sampai puluh-puluhan ribu. Tak payah. Tak payah sahabat itu semayang daripada Isyak sampai subuh. Tak payah.
kalaulah mudahlah jalan nak tempuh syurga Allah, hak macam kita buat sekarang ni. Lepas semayang relax, kemudian duk main WhatsApp, main telefon sambil-sambil duk tunggu isyak kan. Kalau macam itulah mudah yang nak masuk syurga Allah, Allahu Rabbi. Ni zaman kita ni, Masya Allah. Kemudian kata tabib ini, tumbuklah dengan penumbuk qanaah. Buhlah Mekah ni, tumbuk dia dengan penumbuk qanaah. Qanaah ni apa tuan-tuan? Rasa cukup, rasa redha dengan setiap kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, Masya Allah, Masya Allah tuan-tuan, tuan-tuan, negara kita sekarang, Masya Allah, Allah uji sahabat-sahabat kita yang lain. Tuan-tuan, kalau tak silap saya, statistik orang yang telah diberhentikan kerja hampir 26 ribu orang. Kita kena fikir tentang benda ni. Baru ni kita lihat di media masa apa yang berlaku di satu pasar raya. Buka peluang kerja tuan-tuan. Peluang kerja bukan banyak mana tuan-tuan, tapi yang datangnya ribuan. Kita kena syukur tuan-tuan dengan Allah. Kena syukur dengan Allah sebab kita bukan orang yang duduk dalam tempat tu. Saya ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kadang-kadang orang duk mesej, "Ustaz, tolonglah saya ustaz. Saya nak beli makanan anak pun tak ada duit ustaz." Bukan seorang tuan-tuan, banyaklah. Kita pun tolonglah bagi nombor akaun, tolong kita pergi masuklah sedikit. Masuklah takat 100. Besok lusa orang mesej lagi ustaz, orang lain pula. Saya kata ramai sangat orang susah lah. Orang pun tanya dengan saya, "Ustaz, tentu mereka ni tipu ustaz. Mereka tipu bukan dosa aku. Bila kita bagi dia satu sedekah, dia tipu, itu dia dengan Allah. Dan tak pergilah dia nak tipu." Maka kita kena hulurkan barang yang semampu kita pada waktu itu. Dia minta kat kita 1,000, bagi 10 ringgit yang tu kita mampu. Kalaulah dia betul-betul tak makan nanti macam mana? Waktu dia mesej kita tu, dia betul-betul tak makan. Berdosa tak kita tuan-tuan? Dosa. Itu zaman ni tuan-tuan, bukan macam zaman dulu tuan-tuan. Maka simpanlah di kuali takwa, dia kata. Bila dah tumbuk dengan penumbuk qanaah, dia kata simpan dalam kuali takwa. Simpan dalam kuali takwa. Dulu pernah kita sebutkan bahawa takwa itu ta, makna dia taubat. Maka orang yang bertakwa kena lazimkan diri dia bertaubat pada Allah. Qaf, makna dia qanaah. Waw, makna dia wara'. Ya, makna dia yakin. Orang takwa mesti ada 4 sifat dasar ni. Takutkan Allah. Ni orang takwa tuan-tuan. Takwa ni orang takut, hati dia sentiasa jaga tuan-tuan. Aiqas. Jaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
hati dia sentiasa terusik, hati dia sentiasa tersentuh. Itu saya pernah tanya tuan-tuan dalam minggu ni, berapa titiskah air mata kita menangis kerana takutkan Allah? Tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, berapa banyak ke air mata kita menitis kerana takutkan Allah? Dunia ni tuan-tuan, sekadar kita melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah. Ni dunia dia. Kita buat kerja kita. Tetapi kena ingat bahawa semua yang kita buat akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu saya tahu ustaz. Kemudian dah simpan di dalam kuali takwa, apa kata tabib ini? Tuangkan padanya air malu. Tuang air dalam ramuan ni, tuang air. Air apa? Air malu. Malu kita dengan Allah. Barang yang kita duk ada sekarang ni pemberian Allah. Barang yang ada kat kita ni pemberian Allah. Ilmu, duit, semua Allah. Semua Allah punya. Kita dapat datang masjid ni pun, Masya Allah, pemberian Allah. Bukan sebab kita sihat, tuan-tuan. Saya boleh duduk di depan ni adalah pemberian Allah. Kalau Allah nak tarik, Allah tarik. Kita dapat semayang di masjid adalah pemberian Allah. Kita dapat bangun malam adalah pemberian Allah. Lepas tu jangan kita bongkak lah tuan-tuan. Di tempat saya tuan-tuan, saya bincanglah satu hadis tentang Nabi cakap buat umrah ni. Nabi kata akhir zaman orang pergi umrah ada tiga golongan. Satu, mereka ni sebagai peniaga. Dua, sebagai pelancong. Tiga, mereka yang mendapat umrah yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni masyhur, betul tak? Berlaku tak sekarang ni tuan-tuan? Kita nak cakap bukan pasal pergi umrah. Kita nak cakap tentang bahawa apa yang Nabi sebut 1400 tahun dulu berlaku dah zaman sekarang. Orang pergi umrah yang pertama peniaga, tuan-tuan. Sebab saya berani nak cakap, sebab saya pergi haji tahun 90. Masa tu tuan-tuan tak ada pun iklan jom pergi bersama Ustaz Ahmad Rizam, tak ada. Orang lama-lama masa tu, ada tak iklan ni tuan-tuan, tahun 90? Di bina-bina company ke? Ada tak agak-agak? Kau cakap saya tersilap, saya tersalah pandang. Jom pergi umrah bersama Ustaz Ahmad Rizam, program penuh. Nampak? Tak ada pun. Tapi sekarang ni dia jadi. Nak mengatakan bahawasanya tentang hadis Nabi tu dah berlaku. Kedua, orang pergi umrah sebagai pelancong. Saya dulu pergi umrah tuan-tuan, kalau di Mekah dia orang bawa pergi mana tuan-tuan? Sampai di Mekah, keluar saja hari ziarah, dia suruh kita pakai ihram. Sebab dia orang nak bawa kita pergi mana tuan-tuan? Pergi mana? Mekah, mikot dia mana? Ziarah pertama. Kat mana? Tanaim. Dah, bukan. Jarana. Tuan Haji ingat lagi. Orang lama-lama kena tanya orang lama-lama. Orang baru-baru ni bukan tahu sangat. Dia tahu pekan Rabu lah. Bak-bak yang ni kena tanya orang lama-lama. Dia kata pakai ihram, hari ni kita nak miqat di Ja'ranah, dia kata. Dia pun turun-turun sambil-sambil lalu tepi Masjidil Haram. Dia pun tunjuk kita, yang ni kata maulid Nabi, dia kata tempat Nabi lahir. Dekat maktab tu. Dekat dulu kutub kanan lah, macam tempat kitab lah. Lepas tu dia bawa kita terus pergi Arafah.
Dia bawa kita terus pergi Arafah. Dia berkata, yang ni Arafah tempat wukuf je. Tempat wukuf. Kemudian tu, ni mutawif dululah. Mutawif dulu. Mutawif lah, saya tak tahu. Mutawif dulu, dia kata, ha ni, naik ke atas Jabal Rahmah nun. Kemudian, pergilah naik-naik atas tu, semayanglah dua rakaat, dia kata. Mintalah doa supaya boleh bertemu jodoh. Kalau yang dah kahwin, doalah bagi kahwin seorang lagi. Kita pun pakat naik lah tuan-tuan, masa tu semayang sunat, masa tu bodoh. Bila kita tengok kitab balik, bahawa tak disunatkan langsung semayang atas Jabal Rahmah. Dan kita tengok pula balik, Jabal Rahmah tu bukan satu tempat mustajab doa. Orang tua-tua tuan-tuan, kesian. Dia naik tergedi-gedi sampai atas. Kita tanya makcik, makcik naik pasal apa? Ni nak makcik nak doa ni, anak makcik dah umur 35 lah. Tak nikah lagi, dia kata. Tak tu lah, dia kata. Orang baling. Duk buat macam-macam dah ustaz, dia kata. Tak kerti dah nak buat macam mana pun, dia kata. Ni nak try lah, dia kata. Wah, ustaz dia kata naik ke atas tu, kata boleh doa, kata mustajab lah, kata. Naik orang tua ni, titit-titit naik, doa. Doa pula, kiblat dia nun, kat batu. Dia kata orang semua pakat kiblat situ, makcik pun dia kata, boh kat batu. Tak ada pun dalam kitab fiqh kata sunat. Turun-turun pula, turun-turun, mutawib kata pula. Ni kata dia, kita ni sekejap lagi, kita nak pergi lah, dia kata. Kita nak pergi dah, pilih, dia kata, tangkap lah gambar ni, dia kata, pergi tangkap gambar dengan unta, dia kata. Kawan pun tangkap gambar dengan unta. Tuan-tuan, unta ni pernah mandi agak-agak. Unta ni mandi ke tak? Tak pernah mandi unta ni. Rumah unta ni penuh tai. Pergi kandang unta ni. Air kencing dia, tai dia, semua dia baring elok ya, sebab dia unta. Kita bukan unta, tak boleh baring atas tai. Unta ni baring atas tai tuan-tuan. Kemudian kita pun duduklah dengan unta ni. Ni duduk pakai kain ihram ni. Sagi rabat pula unta, tangkap gambar. PCR dia kata. Unta, badan unta najis tu. Najis unta ni tuan-tuan, badan dia najis. Kemudian dia bawa lah kita pusing balik. Dah habis Arafah apa semua. Dia balik, lalu kita Muzdalifah pula. Lalu pula Mina, dia pusing-pusing kat Jamrah, gerbak-rebuk. Kita habislah selesai, dia kata. Yang ni tempat baling setan. Ni Jamrah ni tuan-tuan, kalau pergi haji besok ambil batu, dia kata, baling dekat Jamrah. Seolah-olah baling setan. Balik-balik bikutip setan. Last sekali bawa jarana. Sekarang tempat macam-macam lah tuan-tuan. Kita nanti insyaAllah kita akan melawat, dia kata, bukit apa? Ada bukit macam-macam bukit dah sekarang ni. Baru ni kita dengar bukit magnet. Oh, dia kata. Melihat kebesaran Allah, dia kata. Melancung, biasalah. Lepas ni kita ziarah lagi satu tempat lagi. Kita pergi mana pula, dia kata. Riyadh, apa dah. Kita pergi tengok pula ni. Ladang buah macam-macam lah orang sekarang. Masya Allah. Sebab zaman ini dipanggil zaman orang pergi umrah kerana melancung. Sikit saja yang pergi umrah yang mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu ya, iaitu tentang apa yang Nabi sebut dalam hadis, berlaku dah zaman kita ni. Berlaku dah zaman kita ni. Bukan nak cerita pasal umrah ni. Nak cerita tentang hadis Nabi tu. Jika tak berlaku, Nabi bohong, betul tak?
Nabi kata ramai orang pergi umrah. Tak betul kat tuan-tuan? Sekarang ramai tak orang pergi umrah? Ha? Kata duit tak ada. Mohong. Ramai orang pergi umrah. Saya pergi umrah 1,500 masa tu. Sekarang dapat lagi 1,500. Kita tengok 6,000, 7,000. Ramadan, akhir Ramadan 11,000. Gila orang Malaysia ni. Pergi juga 11,000. Berkat, berkat. Cuba ambil 11,000 tu, bubur kat tabung kipas gergasi. Berani tak? Ketak dengan tu. Hari ni serkah, besok masuk aman tu. Hospital aman apa? Aman apa sebelah tu? Memang aman damai duduk situ. 11,000 serkah ustaz, dia kata. Kalau orang Islam ni dia buka mata tuan-tuan, kita punya kipas gergasi ni sekejap eh. Esok lusa dah boleh on lah. Kalau orang kita buka mata. Dia kata apa? Ustaz, umrah lain ustaz, kipas gergasi lain, dia kata. Umrah 2 minggu ya. Kipas gergasi selagi dia tak jatuh lah tuan-tuan. Dia pusing eh. Dapat pahala dah tuan-tuan. Kalau dia duduk di atas tu 5 tahun, 5 tahun dapat pahala. Kita pergi umrah 2 minggu ya. Ni, dia pusing eh. Dapat pahala tuan-tuan, dia pusing. Kung selagi tak jatuh. 5 tahun dia duduk atas tu. Selagi orang tak tukar kipas lain. Ni tuan-tuan. Ha, insya-Allah. Kemudian apa lagi kata tabib ini, didihkan dengan air mahabbah. Didihkan dengan air mahabbah. Kasih sayang. Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kasih sayang kena tinggi tuan-tuan. Zaman ni kasih sayang orang dah tak ada lah. Suami dengan isteri dah tak ada kasih sayang. Anak dengan dua ibu bapa dah tak ada kasih sayang. Anak kita tuan-tuan, kita bercakap dengan dia, dia tak pandang muka kita pun. Lepas tu tuan-tuan, orang dulu dia bentuk kita dengan kasih sayang. Yang tu yang kita balik-balik tuan-tuan, masalah ndui tadi. Mak kita tuan-tuan, dulu masa kecil, dia buaikan kita dengan zikrullah, dengan alunan zikrullah. Tak betul kan? Kecil-kecil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena 10 kali ayun, mak kita lena. Kita tak lena lagi. Kita yang duk landoi ni tak lena lagi, mak kita lena dah. Dia dengar-dengar kita teriak pula tuan-tuan, dia bangun pula, dia la ilaha, bagi laju sikit. Tuan-tuan. Tapi dengan zikir. Sekarang kita tengok anak kita. Kita tengok cucu kita. Anak kita, dia tak buaikan cucu kita. Dia pakai yang automatik. Dia pakai automatik, kemudian dia buka lagu. Tahu tak? Buka lagu tuan-tuan kan? Twinkle twinkle apa tu? Twinkle twinkle list apa? Little apa, little apa tau. Twinkle twinkle little star. Anak kita, bila dia besar tuan-tuan, dia tak suka kan Quran, dia suka lagu. Dia besar saja dia suka nyanyi. Kita dulu kita suka kan zikrullah. Sebab mak kita besarkan kita dengan ayunan zikir. Alhamdulillah. Sekarang ni banyak berubah dah. Banyak ah, patut lemah umat Islam. Kita pergi masjid tengok. Pagi-pagi subuh tuan-tuan, semua masjid buka Quran, betul tak? Tapi siapa yang baca Quran? CD ke Pak Bilal? Masjid Laguna ni CD ke Pak Bilal? Kita tanya elok-elok bagi jawab ikhlas eh. CD ya. Tak ada baca Quran so. Lagi teruk. Dulu tuan-tuan, pagi-pagi tuan-tuan. Pagi-pagi betul tak? Pak Bilal datang kan? Pak Bilal datang.
Pak Bilal, Pak Bilal dulu, Pak Bilal tua tuan-tuan. Sekarang ni imam kita pun muda tuan-tuan. Dan imam muda macam saya petikai bukan apa. Kenapa zaman sekarang kalau Ramadan saja tarawih semua nak baca 30 juzuk? Pasal apa? Saya nak tanyalah. Sebab persoalan ni saya macam satu persoalan. Semua nak panggil Imam Hafiz. Orang dulu agak-agak bodoh belakang lah. Agak imam dulu-dulu ni semua bodoh lah. Tak hafal Quran lah. Kenapa imam dulu dia tak baca 30 juzuk? Pasal apa sekarang semua nak panggil Imam Hafiz? Satu imam bukan sikit tuan-tuan nak bayar tuan-tuan. 3,000. Kalau yang pandai buat lagu Masjid Haram ni, kan, yang tarik sedap sikit, ya, ada ketaranum pun semua, bubuh mahal sikit. Pasal apa? Apa orang dulu dia tak reti ya? Dia suruh kita baca juzuk amal. Orang dulu tuan-tuan dia buat ni tuan-tuan, mengikut kemampuan umat tuan-tuan. Apa dia? Alha kumutakathur atakasu kul huwallah. Kita semayang ni mentaliti sebenarnya, betul tak? Mentaliti seseorang. Memanglah syok. Allahu Akbar. Nak pula lagu namanya ni sound system syok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإمام قهيدا maukah kita menunggu pula ya ayuhan nas ubudu rabbakum al. Kita kat belakang tu imam ni bila nak berhenti pula, masa tu dia tengah syok waktu tu. Tapi bila kita dengar saja bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, kita tahu dah Allah pendek ya. Nampak tak? Ini orang dulu. Dia tahu dah bahawa umat Islam ni tak kuat. Dan Nabi dah sebut dah, umat aku akhir zaman, umur dia pendek-pendek, badan dia lemah. Yang tu boleh tarik sampai 20. Qul wallah. Tengok satu muka, Pak Imam tak berhenti tuan-tuan. Pak Imam tak berhenti. Kita nak terberak ni. Entah. Macam tu pagi-pagi. Bilal tak baca Quran lah. Dia pasang CD tuan-tuan. Dia pasang CD. Pasang CD. Lepas tu Bilal balik. Dia buka masjid. Pak Siak dah buka semua. Pak Bilal masuk bilik. Dia pasang CD. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى 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 سيدي غصق سيدي غصق كلام كبوت بلال مسوق فوت depan lagi depan فوت lagi. CD jalan pula lagi. Allahu Akbar. Allah, CD tuan-tuan. Sampai CD pun, kalau dia kata, dah lah duk putar aku dah. Apa salah? Kita main awal. Bacalah Quran. Tak payahlah baca surah panjang-panjang. Baca wadduha sudahlah.
Kita tengok 10 minit lagi dah nak masuk tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idza saja. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Kita berarti tarannum nak apa? Bubuh lah. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Manti. Sadaqallahu al-Azim. Awak bila takat tu ya? Takat tu ya aku tahu. Dapatlah kita baca Quran pagi-pagi. Ha? Boleh ya tuan-tuan. Tuan-tuan semua pakar. Pakar Quran, pakar. Takkan pakar tu takat. Gunakan kepakaran kita. Quran ni tuan-tuan, kalau dikaji oleh para saintifik tuan-tuan, kalau kita baca pada air ni tuan-tuan, para saintis dia kaji tuan-tuan, para saintis dia kaji air yang dibaca dengan ayat Quran, dia punya apa dalam ni, dipanggil apa? Molekul, molekul apa? Dia bergerak kan, aktif. Kita baca Quran pada air, air ni dia aktif. Itu pagi-pagi kita kena baca Quran bagi orang setempat dengar. Jadi orang yang dengar bacaan Al-Quran, jiwa dia hidup. Ini berlaku kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tapi bagilah hak baca tu hak yang ni. Jangan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Mampu ya. Bagi hak baca tu, bagilah orang dengar pun syok sikit. Sikit lagi. Baru pukul 9. Basah macam dah sebulan kita mengaji kan. Sebab aku tengok tuan-tuan macam nak mampir dah. Man. Aku tengok jam baru pukul 9. Start tadi 8:10. Tapi tengok tuan-tuan macam nak mati ya. Pelik orang Islam sekarang. Man. Kemudian didihkan dengan api mahabbah. Ya, tunjukkan kasih sayang kita. Macam mana cara kita nak tunjukkan kasih sayang? Bagi salam. Satu je amalan tuan-tuan yang mudah kita nak amal, senyum. Kita jumpa orang senyum. Ha, jumpa orang senyum tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan satu lagi. Tuan-tuan kalau dengan anak tuan-tuan, dengan isteri tuan-tuan, dengan kawan tuan-tuan, kalau salam tolong peluk tuan-tuan. Peluk-peluk. Tuan-tuan tahu peluk tak? Ha. Dengan isteri tuan-tuan, peluk tuan-tuan. Ustaz saya peluk ustaz malam Jumaat, yang tu peluk lain. Yang ni tuan-tuan, tiap-tiap kali tuan-tuan nak keluar rumah. Tuan-tuan, tuan-tuan bekerja. Tiap-tiap hari tuan-tuan keluar kerja tuan-tuan. Pagi-pagi tuan-tuan tolong salam dengan isteri tuan-tuan, peluk dia. Orang kita dah tak buat tuan-tuan. Tapi orang Yahudi Nasara dia buat. Orang Yahudi, orang Nasara tuan-tuan, dia amalkan apa yang Nabi suruh. Orang Islam ni dia bagi hak yang dia tak suka. Dia tak suka, dia bagi ke orang Islam.
Hak mana yang elok-elok dia amalkan. Nampak tuan-tuan, pagi-pagi tolong. Tuan-tuan nak pergi keluar mana-mana, peluk isteri tuan-tuan. Peluk kan. Dalam 20 second cukup, jangan lama-lama, tak kita tak pergi kerja. Jadi tak pergi kerjalah, tak jadi tak edit pun, tak ada benda lain, jadi benda lain pula. Kan. Peluk tuan-tuan. Kan. Yang ni dengan kawan-kawan kita peluk bukan laga pipi. Ni biasanya orang perempuan duk buat ni. Dia salam, dia lagak pipi. Piang sana, piang sini. Ha? Sana, sini. Ha. Yang ni perangai orang perempuan. Yang ni kita duk buat. Peluk betul-betul, tuan-tuan. Peluk dengan kasih sayang. Orang yang boleh peluk ni, iaitu orang yang dia sayang. Orang yang dia sayang, dia boleh peluk. Kita cam dah. Orang sayang kita, dia akan peluk kita erat-erat. Tapi kalau orang yang benci kita, tuan-tuan, dia tak akan peluk kita. Nampak tak? Allahu Akbar. Kemudian tolong senyum tuan-tuan. Jumpa mana-mana senyum. Bukan susah sangat. Senyum eh. Bukan kena duit pun. Senyum kena duit kan tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa orang, tuan-tuan senyum. Senyum eh. Orang pongoh macam mana pun, kalau kita senyum, insyaAllah tuan-tuan, pongoh orang ni, dia akan turun. Eh? Senyum eh. Kan susah sangat. Dan tuanglah ke gelas syukur. Kita tuang dalam gelas syukur. Bukan. Kat sini baik-baik betul. Tuanglah ke dalam gelas syukur. Saya dah terlajak ke depan. Simpan di kuali takwa, lalu tuang padanya air malu dan didihkannya dengan api mahabbah. Tuangkanlah ke dalam gelas syukur, dia kata. Dah siap masak apa semua, ya, tengah panas-panas tu, bubuh dalam gelas syukur. Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur tuan-tuan sebab kita duduk tempat sekarang. Kita boleh pergi masjid, kita boleh beramal dengan agama. Ni zaman ni. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ni zaman ni yang Nabi sebut 73 puak, satu puak saja yang benar. Yang paling kita takut, iaitu 72 puak serang satu puak. Akhir zaman, umat aku akan pecah kepada 73 puak. Yang benar, satu puak. Masalahnya sekarang, kalau kita tak benar-benar kuat, 72, attack satu. Jatuh, tuan-tuan. Jatuh. Buat fitnah dia macam-macam. Masya Allah. Kemudian kipasilah dengan kipas harapan. Sebab air dalam gelas ni panas. Kipas dia. Dengan kipas harapan. Kita berharap dengan Allah. Ya Allah. Jadikan aku hamba yang saleh. Selamatkan iman aku pada zaman ini. Itu pernah dulu tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan satu wirid. Mudah sakaratul maut kan. Wirid tu tuan-tuan apa lagi saya rasa. Iaitu wirid yang berbunyi Allah mabarikli fil maut wa fima ba'dal maut. Dan malam ni insyaAllah tuan-tuan, saya akan hadiahkan tuan-tuan satu wirid. Wirid ni siapa yang beramal dengannya, Allah kurniakan atasnya keberkatan dan ketenangan. Tapi saya nak sebut pasal wirid yang selalu saya bagi di kawasan-kawasan sini. Iaitu tentang wirid yang berbunyi Allah mabarik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Wirid tu. Dalam kitab Nasaihul Ibad ni, saya terjumpa hadis dia. Kita dulu duk beramal, kita tok guru kata bacalah, kita tak pernah petikai. Bila tok guru kata bacalah, baca, tak pernah petikai pun. Kita pun amal lah, puluh-puluh tahun pun duk amal. Tak pernah kita petikai apa dia, dari mana, dari mana, dari mana. Alhamdulillah. Bila duduk murajaah balik, saya jumpa hadis ni riwayat daripada At-Tabrani. Apa Nabi kata?
man qala fi kulli yawmin 25 marra Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut thumma mata ala firashi atahu Allahu ajra shahidin rawahu Tabrani. Barang siapa yang membaca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut, ya Allah berkatilah aku dalam kematian dan sesudah kematian setiap hari, yakni 25 kali. Kemudian dia mati di atas tempat tidurnya, maka Allah memberikan kepadanya pahala orang yang mati syahid. Dengar bunyi senang. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kalau syekh kami dulu, dia suruh kami baca lepas maghrib dan lepas subuh. Digelarkan wirid ni dipanggil wirid husnul khatimah. Tadi saya tengok video yang video apa kuliah Ustaz Fawaz. Saya selalu baca ayat surah At-Taubah 128-129 ni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Saya tengok video kuliah itu, masya-Allah. Di antara perkara yang boleh mengangkat balak ayat ni, orang yang rajin baca ayat ni Allah angkat balak. Rajin baca tuan-tuan, zaman kita ni zaman penuh balak tuan-tuan, kena hafal tu laqad ja'akum. Orang dulu-dulu tuan-tuan, orang tua-tua dulu semua amal ayat ni, lepas tu mereka selamat. Kita ni malas nak beramal. Ni jenis orang Melayu, barang nak murah tapi benda elok. Ni orang Melayu. Derian nak sedap tapi nak murah. RM10 sebiji tapi nak isi kuning, pahit, biji kecil. Mana nak dapat? Begitulah syurga kalau pemalas. Allahu akbar. Apalah tuan-tuan? Surah At-Taubah ayat 128-129. Antaranya memudahkan sakaratul maut. Selain daripada diangkat balak. Amal orang yang amal ni Allah angkat balak atas dia. Baca di rumah, Allah angkat balak dalam rumah kita. Rumah sekarang tuan-tuan mudah pencuri nak masuk. Tidak tuan-tuan. Macam rumah kawasan sekarang, rumah Laguna ni, rumah teres, bukan Laguna ya, Laguna tak guna. Semua rumah senang masuk pencuri ya. Sebab kita pakai tu genting. Atap genting ni tuan-tuan, buka 6 keping cukup dah. Masuk. Dia masuk tuan-tuan. Dia masuk, dah curi rumah kita, dia keluar balik. Dia tutup, dia bagi rumah orang sebelah pula. Ini keistimewaan rumah teres. Dia boleh pergi satu rumah dia masuk. Ni orang dulu dia tak pakai genting, dia pakai zinc. Zinc nak masuk susah oh. Silap hari bulan potong kaki dia. Ni orang dulu. Orang dulu tak payah nak pakai atap apa pun, sebab dalam rumah dia orang baca Quran, dalam rumah dia baca ayat At-Taubah dalam rumah, masya-Allah. Ni jangan tinggal ni tuan-tuan, aku nak berhenti dah. Tuan-tuan dah nak mati sangatlah tu. Dia kaya dah nazak tu, sakaratul maut dah. Lalu minumlah dengan sudu pujian. Kena kerap baca Alhamdulillah. Kerap baca Alhamdulillah. Tentang lepas mayang pun Nabi ajar kita kalimah Alhamdulillah. Lepas mayang Nabi suruh kita baca Alhamdulillah alladhi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun. Sampai habis. Apa ya? Sambung ah. Kalau apa? Alam yakul lahu syarikum? Tak dengar pun. Lagi tak dengar. Ingat. Kena bacalah. Apa yang tak ada Alhamdulillah. Lepas berak Alhamdulillah. Makan Alhamdulillah. Tidur Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Jadi kita kena minum dengan sudu pujian. Alhamdulillah ya Allah.
Alhamdulillah, ya Allah. 9 suku aku masih dalam masjid, ya Allah. Dulu aku 9 suku, ya Allah. Duduk di meja snooker lagi, ya Allah. Dulu aku 9 suku, ya Allah. Duduk di pasar malam lagi, ya Allah. Dulu aku 9 suku, ya Allah. Duduk di pasar raya lagi, ya Allah. Dulu aku 9 suku, ya Allah. Duduk di gelanggang futsal lagi, ya Allah. Nampak, tuan-tuan? Masjid ni susah, tuan-tuan. Tapi kalau clubbing, insyaAllah. Nampak? Saya jumpa kawan-kawan lama dulu, tuan-tuan. Duduk clubbing lagi. Clubbing ni, tuan-tuan, gila orang tau. Orang dengar lagu, tuan-tuan, dekat speaker yang besar ni, tuan-tuan. Ni, kira ni tak besar lagi lah ni. Ni, speaker orang kahwin tu. Tinggi ni, tuan-tuan. Duduk tepi tu, kena pula lagu masa tu, lagu yang paling best sekali. Favorite punya lagu lah. Dia duduk macam ni. Dia gendang telinga tak pecah. Bertahun-tahun telinga duduk kat speaker, tuan-tuan, tak pecah. Elok keluar-keluar tak berdengung apa pun. Sebab apa? Sebab benda ni syaitan suka. Bila syaitan suka, dia tak halang kita. Kalau mengaji, tuan-tuan, pernah tengok. Sebab syaitan tak suka. Nampak tak? Kita aku tengok tuan-tuan macam nak mati lah. Adakah orang duduk di clubbing, tuan-tuan, macam muka tuan-tuan? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Tuan-tuan pernah jumpa tak? Orang yang duduk di kelab malam, muka macam tuan-tuan? Tak ada. Sebab syaitan suka. Syaitan takkan bagi lena . Dia kata jaga. Ini lagu best ni. Macam zaman saya dulu, saya suka lagu Stevie Wonder, tuan-tuan. Tuan-tuan, tuan-tuan tak ingat . Aku dulu jahat. Lagu tu kalau main, tuan-tuan, kita tengah buat apa, khusyuk dengar tu. I just call to say I love you, tuan-tuan tu. Masa tu, tuan-tuan, kita pun masa tu dengar Stevie Wonder, tuan-tuan. Oi. Baik. Sesungguhnya, jika kamu mengerjakan hal itu, maka akan menjadi ubat bagi dan semua penyakit dan bencana di dunia dan akhirat. Kalau kita amalkan semua ramuan ni, kita minum, tuan-tuan, maka kita akan selamat. Dan selamat di dunia dan di akhirat. Selamat, tuan-tuan. Adanya ramu-ramu ni, tuan-tuan, ramuan ini, dan kita minum, kita ambil, selamat. Tuan-tuan, zaman ini zaman orang hati yang rosak. Bila hati rosak, berlakulah perpecahan umat. Berlakulah banyak benda, perebutan kuasa dengan nafsu dan sebagainya. Berlakulah populariti, ketamakan, kemasyhuran, himpun dunia dan sebagainya. Berlaku macam-macam fitnah dan sebagainya. Zaman kita inilah. Zaman inilah. Sebab itu kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insyaAllah, sebagai oleh-oleh saya dengan tuan-tuan pada malam ni, saya hadiahkan kepada tuan-tuan satu wirid. Dan insyaAllah sesahabat kita akan edarkan wirid ni, insyaAllah. Dan wirid ini, tuan-tuan, yang saya amalkan dan saya dapat daripada almarhum orang tua saya sendiri, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Alhamdulillah, sampai sekarang kita dapat beramal dengan dia. Dan tuan-tuan bacalah selepas waktu asar dan selepas waktu subuh. Yang kami panggil wirid ni dipanggil Auradul Ashrah, wirid 10, tuan-tuan. Iaitu tiap-tiap satu wirid ini dibaca dengan 10 kali. Tetapi malam ni kita mengambil barakah sahaja, dan kita akan baca satu wirid ni tiap-tiap satu wirid ni sekali, ya tuan-tuan. InsyaAllah hidup kita akan tenang, hidup kita akan barakah. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, bagaimana dikatakan ketenangan itu, saya pun tak tahu, tuan-tuan. Nak kata ketenangan ni, kita pun tak boleh nak jawab.
kita pun tak boleh nak kongsikan sebab benda ni rasa. Inilah yang berlaku. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. Cumanya di samping risalah itu tuan-tuan, kita ada lampirkan maklumat berkenaan dengan madrasah. Dan di situ tuan-tuan mungkin teringat dengan almarhum orang tua saya, jadi saya lampirkan gambar orang tua, almarhum orang tua saya di situ. Apa gunanya lampiran madrasah itu? Sebenarnya begini tuan-tuan, kami di madrasah setiap tahun kami mencari dana untuk Ramadan, iaitu dana iftar, sahur, mure dan buka puasa, sahur, mure. Tiga kan, mana ada lagi? Tak ada. Jadi tuan-tuan, pada lampiran pada apa cerita tentang madrasah itu, saya ada letakkan ruang kosong untuk nama-nama arwah untuk kita isi. Sebenarnya masya-Allah, kami setiap tahun, memang setiap tahun macam ni, ini bukan tahun yang pertama, tapi tiap-tiap tahun memang kami buat. Cuma tahun ni idea daripada kawan-kawan, kami buat macam tu. Selalu saya photostick A4 tu aja, bubuh nama arwah gitu aja. Eh, tahun ni kawan-kawan kata, ustaz kita buat bagi cantik sikit lah, terpulang lah, hampa nak buat, hampa buat lah. Jadi saya tolong edar ya. Jadi tuan-tuan, setiap tahun pun, hampir telah 10 tahun lah tuan-tuan kami buat benda ni. Kami mencari penyumbang untuk Ramadan, iaitu sebanyak RM200. Jadi RM200 yang tuan-tuan berikan kepada madrasah, tuan-tuan tuliskan nama-nama arwah pada borang tersebut, maka ucapan terima kasih kami. Sebab tuan-tuan pun maklum bahawa madrasah kita, kita tidak mewajibkan apa-apa yuran setiap bulan. Yuran makan ke, api air ke, kita tak wajibkan. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Yang tu perjalanan kita dah puluhan tahun dah. Maka sebab itu kita bagi peluang kepada umat Islam. 200 tu bukan dana harian. Dana harian kita dalam bulan Ramadan 1,000 lebih, termasuk mure dan sebagainya. Kami bukan buat mure karipap tuan-tuan. Mure kami kadang buat mi kari, bihun, sup. Dia tak ada, sebab bukan sikit-sikit punya mure. Bagi makan tu, bukan papan kayu tarah, bukan makan terkedarah. Pasal apa pula ustaz buat macam ni? Kerana budak-budak ini terlibat di dalam bacaan Al-Quran dan tahlil arwah, dan mereka habis sampai berkurang dekat pukul 12 malam kot. Jadi dengan orang yang memberikan sumbangan sebanyak RM200 itu, maka pihak madrasah mengucapkan terima kasih dengan kami menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada sekalian arwah-arwah yang tuan-tuan tuliskan pada lampiran risalah tersebut, sebanyak 30 juzuk setiap malam. Sebenarnya bukan 30 juzuk, setiap malam. Dan kami akan bacakan tahlil arwah untuk nama-nama arwah yang tuan-tuan berikan kepada kami. Jadi itu sebenarnya lampiran maklumat madrasah itu yang kami berikan kepada tuan-tuan. Dan insya-Allah mudah-mudahan wirid ni tuan-tuan menjadi amalan kita sehingga hayat insya-Allah. Hari saya akan bacakan satu-satu sebab dah 9.20. Takut tuan-tuan betul-betul meninggal lagi payah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
lillahil aliyyil azim. Subbuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallahil azim wa bihamdih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. إن شاء الله استقامة kita di dalam kita mengingati Allah. Tuan-tuan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Uzkuruni azkurkum, ingat aku, aku ingat kamu. Jika sentiasa ingat Allah, Allah tak akan biarkan kita. Inilah tuan-tuan, setiap apa yang kita buat, kita kena yakin sungguh-sungguh. Allah sebut in tansurullaha yansurukum. Yeah. Kalau kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Kita kena pegang pula. Kekuatan kita duduk mana tuan-tuan? Kekuatan kita duduk kat uzkuruni azkurkum. Ingat Allah, Allah ingat kita. Inilah kekuatan kita. Bila kita sentiasa ingat Allah, jangan risau tuan-tuan, Allah tak akan lupa kita. Tapi jika mana kita lupa Allah, Allah akan lupa kita tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya mohon ampun, mohon maaf dengan jamaah masjid ni sekalian, pegawai takbir. Pegawai takbir Masjid Laguna. Tuan-tuan pun faham saya macam mana. Saya ni memang macam tu. Kalau dalam ceramah, saya ceramah sungguh-sungguh. Sebab Tok Guru saya macam kata macam tu. Dia kata kalau mengajar, mengajar sungguh-sungguh. Makan, makan sungguh-sungguh. Main, main sungguh-sungguh. Dia kata, lepas tu orang tengok saya mengajar tuan-tuan, orang kata saya ni marah macam marah betul. Nampak muka marah, nampak dia kata. Kan? Saya memang macam ni. Lepas tu kata, dia kata mengajar, mengajar sungguh-sungguh. Maksudnya ceramah. Ceramah sungguh-sungguh. Dia kata mengajar, baca kitab, baca kitab sungguh-sungguh. Jadi baca kitab, style baca kitab lah. Ceramah, style ceramah ha? Main, main sungguh-sungguh. Aku kata aku kalau main tuan-tuan, aku tak main-main. Aku main futsal, orang tak keluar tuan-tuan, aku, orang dah keluar dah, aku tak keluar lagi. Sungguh-sungguh main kan? Betul-betul lah main kan. Yang ni main futsal 5 minit keluar, ni bukan main, tu main-main nama dia. Sungguh-sungguh lah. Betul-betul. Ini jadi sungguh-sungguh lah kan. Mana sungguh-sungguh? Main sungguh. Makan sungguh-sungguh makan. Betul-betul. Baru betul-betul makan. Jadi semua buat sungguh-sungguh. Kan? Jadi Alhamdulillah lah. Buat benda ada kesungguhan. Yang ni kata ijtihad. InsyaAllah tuan-tuan ya. Jadi saya ni muka yang nampak macam ni. Tapi tak ada apa-apa tuan-tuan, sembang dengan saya macam biasa ya. Nampak ya. Tapi kadang-kadang orang jumpa saya, ustaz, saya tengok ustaz ceramah, saya nak jumpa ustaz takut. Takut apa, aku bukan makan orang pun. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya minta maaf, minta ampun banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah barakahkan majlis kita pada malam ini insya-Allah. Akhir kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهككنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. Ya Allah, barakahkan tempat kami ini ya Allah. Barakahkanlah tempat kami ini dan masjid ini ya Allah. Barakahkan keluarga kami dan anak isteri kami ya Allah. Barakahkan sekalian urusan kami ya Allah. Barakahkanlah segala pekerjaan kami ya Allah. Barakahkan harta kami ya Allah. Ya Allah, selesaikan sekalian masalah kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, sihatkan dan sembuhkan segala penyakit kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan iman dan Islam atas kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan atas kami sebagai orang yang kau kurniakan mati dalam keadaan mati syahid ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhlaskan kami dalam kami memperjuangkan agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lalai kami, ingatkan kami ya Allah. Ya Allah, jika mana kami lalai ya Allah, berilah hidayahmu dan taufikmu atas kami, jangan kau biarkan kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, engkaulah wali kami ya Allah. Engkaulah penolong kami lah ya Allah. Engkaulah penolong kami ya Allah. Tolong kami ya arhamar rahimin. Tolong kami ya arhamar rahimin. Kuatkan dan yakinkan yakin kami ya Allah. Kuatkan dan ikhlaskan pergantungan kami ke hadrahmu ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami dalam keadaan yang begitu lalai kepada engkau ya Allah. Maka berikah kami hidayah dan taufikmu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jahat-jahat kami baikkanlah ya Allah. Kotor-kotor kami bersihkanlah ya Allah. Kehinaan kami muliakanlah ya Allah. Jauh kami denganmu dekatkanlah ya Allah. Ya Allah, rezekikan atas kami syafaat Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Zal Jalali wal Ikram, angkatkan balak ke atas kami dan keluarga kami ya Allah. Angkatkan balak dalam tempat kami ini ya Allah. Pelihara kami daripada segala fitnah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.